guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Pino Bastian di channel Pino Gio Bastian. Hari ini spesial banget guys, gue diundang dalam acara pernikahan temen yang ada di Taiwan. Itu namanya Lalu sama Bunga. Aku posisi sekarang lagi di sini guys, di sini di Ellen Tree Cafe, tapi yang VIP ya. VIP lokasinya di depan taman juga. Depan taman. Kalau kalian tahu Toko Kamto, nah di lantai 2-nya Toko Kamto ya guys. Nah, ini ada background yang sedang ikut masuk pam. Mana, Bang? Ya guys. Ntar nanti ada persepsi pernikahan di lantai atas. Jadi kita langsung menuju lokasi ya guys. Bentar lagi acara akan dimulai. Lokasinya di sini. Yuk, ikut ya guys. Ikutin terus pernikahan Pinocchio Bastian di hari yang spesial ini. Let's go. Halo guys, kita langsung ke ruang make up lihat manten dulu ya guys. Mantennya lagi di make up di sana. Let's go. Halo guys, kita di ruang make up pengantin. Kita lagi ada pemotretan. Apa? Pemotretan. Yeah guys. Okay guys, tinggal dulu guys, bye. Langsung ke ruang make up. Ini sudah banyak para master. Ini para master, lambaikan tangan dong mas. Master Wangi juga. Manten cowoknya kemana tadi udah? Kelihatan tuh. Ini ada Ndok Cahayu. Ini lambaikan tangan dong. Cantik kan? Lagi nyari jodoh guys. Iya, gak datang-datang jodohnya, kasihan. Apa usah denger lo ya? Nah, ini si Bunga lagi di make up. Lambaikan tangan dong. Dong, enggak bisa itu sampai. Sama si Yomi juga. Kosong ya? Kosong kayak anak. Ntar prosesi lagi di make up, kalau udah kelar ntar langsung ke ruang utama. Ih, cakep lu guys. Oke. Itu loh. Ntar lanjut lagi guys. Let's go. Yang saya ucapkan selamat datang untuk semua teman-teman dari Romano dan Bunga. Selamat datang di Ellen Tree Cafe VIP. Jadi dari sini perkenalkan nama saya Pino Bastian yang selaku dari pengurus serta pengelola VIP room dari Ellen Tree Cafe. Jadi nanti buat teman-teman dari Mas Fatu serta Mbak Bunga yang memiliki karaoke, ntar di meja masing-masing ada kertas putih di atas meja, tinggalkan saja nama kalian, habis itu tulis judul lagu yang diinginkan. Dengan begitu ntar saya bisa bantu carikan lagunya. Terus informasi yang kedua buat mas-masnya mungkin ya. Rokok, kan juga udah menyediakan tempat untuk smoking room di sebelah kiri sana. Jadi ruangan rokoknya ada di sebelah kiri dari operator. Terus buat yang tetangga untuk tempat hari di sini juga udah ada. Jadi kan misalkan yang butuh sesuatu bisa langsung ke operator. Ya saya ucapkan selamat datang dan selamat berbahagia. Terima kasih sekali dari saya. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now.
Yeah.
kasih udah nyaksiin perjalanan vlog Pino Bastian kali ini yang menghadiri acara pernikahan dari saudari ya, dari saudari Bunga serta saudara Lalu, ya teman Facebook kita, Facebook saya yang berasal dari Lombok. Ya, ucapannya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, dan serta menjadi keluarga yang benar-benar bahagia, ya guys. Terus pastinya buat teman-teman semua yang pengen punya acara hajat, entah itu pernikahan, entah itu syukuran, entah itu ulang tahun, ataupun potong tumpeng acara sunatan sekalian pun di Taiwan ini, dan pengen sewa ruangan seperti di acara pernikahan ini, bisa hubungi saya guys, bisa kontak saya di Instagram ataupun kontak saya di Messenger. Jadi masalah lokasi, masalah tempat, masalah makanan dan lain-lain, walaupun sampai masalah penghulu, masalah rias, masalah gaun, bisa hubungin saya, bisa saya bantu ya guys. Seperti itu. Dan juga ada pesan yang kedua buat teman-teman semuanya yang ada di Taiwan, Indonesia, ataupun Hong Kong, Singapura, yang pengen memiliki koleksi kaos 2019 Jokowi Presiden, bisa hubungi saya ya guys. Ini karya saya, hasil karya saya guys, saya ready-kan, saya bisa diorder di 4 negara, Taiwan, Indonesia, Hong Kong, dan Singapura. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf endingnya saya buat di rumah karena kebetulan habis baterainya kemarin. Oke guys, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kompak BMI Taiwan. Bye bye.